apa saja sih hal-hal itu, hal-hal yang disunahkan dalam berbuka puasa begitu. Oh, ya. Nah, ini. Misal berbuka puasa sekalian sholat maghrib di masjid atau pilih kurma atau es buah. Nah, oh, iya. Itu sunah. Nah, pertama ya, yang dimakan itu memang kurma sebaiknya. Nah, kalau ya, kita kurma. Punya kurma. Kalau gak punya kurma, minum tunjang air. Boleh gak? Kunjang. Kaget. Iya boleh. Kaget. Sama sop kaki ini sih. Sebelum air putih makan tunjang. Alhamdulillah. Sini langsung seteruk. Langsung kayak gini. Gak boleh kalau tunjang. Gak boleh. Ada itu, apa kikil-kikil. Oh gitu. Di warung Padang, tunjang. Makan makanan kolesterol. Nah. Jadi makan Martinez kaos band. Udah mulai aneh. Udah terlalu berbeda. Maaf BP lagi kesurupan. Lagi kemasukan, kemasukan. Lanjut BP, lanjut. Jadi kurma dia, makannya itu kurma kalau enggak ada air putih. Dan kalau kita di Indonesia itu betul-betul enggak ada, maka Imam Syaukani bilang kurma itu ilatnya. Kenapa sih Nabi itu ilat itu sebabnya? Kenapa Nabi menyuruh makan kurma? Karena kurma itu makanan yang manis. Nah, makanya kata Imam Syaukani boleh tuh diganti misalnya klepon, kan manis. Karena yang manis itu secara kesehatan kemarin kita sudah bilang tuh baik. Dan kata Imam Syaukani juga bahkan yang manis itu bisa membuat mata terang dan membahagiakan bagi diri kita. Jadi yang itu yang sunnahnya. Kalau ada kurma, nggak ada yang manis-manis, kemudian minum air putih. Kemudian sebelum itu, membaca bismillah. Dan membaca doa puasa. Ya, doa puasa. Kalau kayak Ibji, baca materi dulu boleh? Nah, itu. Mau buka, soalnya. Dan yang juga paling penting adalah, Nabi itu selalu menyegerakan buka puasanya. Oke. Nah, jangan... Mungkin ada yang, wah saya sholat dulu. Salah biar, itu malah ya? Nah itu malah salah. Makanya kemarin kita bahas kan, amal itu harus ada ilmunya. Ya, ya. Sama kayak tarawih, baca surat Al-Baqarah. Itu salah juga. Harus baca surat-surat yang pendek. Ya, karena kan kita gak tahu. Ya. Mungkin yang tarawih itu abis makan tuncang. Tadi, kencang. Lagi asam urat susah banget sholat. Iya, makanya. Kencang. Kaki gemeterin ya. Tengah-tengah nyeletuk ya kan. Panjang banget ya. Yang ada sholatnya batal. Iya. Yang ada di belakang bocah. Kulhuae. Tapi tadi kan maksudnya bilang, yang sunnah-sunnah itu yang manis-manis. Emang itu wajib? Berbuka pakai yang manis. Enggak, itu sunnah. Jadi itu sunnah itu artinya dilakukan lebih baik lah, mendapat pahala. Tapi kan daripada enggak ya, cuman yang manis-manis doang ya. Ya kalau enggak ada lagi apa, enggak ada, ya udah jari manis. Bisa banget. Udah bisa enggak nanti yang 5 menit itu? Bisa. 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 Gantiin gue, Bib, nanti episode selanjutnya. Nanti biar Hibzi yang jadi ustaz. Ilmu saya enggak ada, Bib.